Begini rencana kasus COVID-19 di Indonesia, jadi pangrojong pikin mang pirang pihak ngelakonan sejumlah yang tarekah ke ngungkulanana. Mahasiswa di salah sehiji universitas di Kabupaten Bandung di Wewegan Kulipi ngelakonan inovasi turtanyan robot pikin nggak bersihkan rohangan sangkan steril tina COVID-19. Autonomous UVC Mobile Robot atau AUMR mangrupa robot anu diciptakan ku mahasiswa salah sahiji universitas di Kabupaten Bandung diwogan ku Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Eta robot teh fungsina pikeun sterilisasi atau jadi disinfektan rohang isolasi pasien COVID-19. Eta robot teh diciptakan pikeun nang tayungan tim medis sangkan teu katepaan virus corona atau COVID-19 kalawan padika sterilisasi jeung disinfektan make sinar ultraviolet tipe C. Eta robot teh geus diuji cobakeun di 2 rumah sakit, nyata Rumah Sakit Pindad jeung Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Eta alat teh bakal dimanfaatkeun pikeun merusihan rohang isolasi pasien positif COVID-19 sangkan steril. Prak-prakan ngagunakeun eta robot teh bisa dua cara, nyaeta dikadalikeun ti kajauhan atawa make line tracking atawa laser range navigation. Bukituna bisa ngurangan risiko katepaan petugas lantaran taya campur tangan manusia. Salah seorang penalung ti Kulipi, Irwan Purnama nurakeun, nyaeta robot AUMR teh fungsi dipake pikeun ngumpulan virus SARS-CoV-1. Nyata upama organisme atau virus katarajang sinar UV dina kisaran 200 tepi ka 180 nanometer, eta sinar teh bakal diserep tur ngaruksak DNA anu aya dina eta virus. Kukituna eta virus kaaktivasi. Irawan miharep eta alat teh mampu ngagejed sumebarna virus utamana di rohang isolasi anu sumebarna ngaliwatan droplet lain ngaliwatan hawa. Kukituna kuayana eta robot anu nyorotkeun sinar ultraviolet teh bisa numpes virus anu napel dina peralatan atawa anu aya di rohang medis jeung rohang isolasi. Jadi harapannya ini bisa menonaktivasi virus yang sekarang sedang berkembang yaitu COVID-19, walaupun sebetulnya belum ada penelitian semampu apakah efektivitasnya untuk menonaktifkan virus tersebut. Tetapi kita beranggapan bahwa karena struktur virus itu mendekati dengan apa virus SARS-CoV-1 yang sebelumnya itu sudah pernah menginfeksi apa masyarakat di beberapa negara. Jadi kita berharap ini menjadi sebuah sistem yang efektif untuk membunuh virus tersebut. Harapannya seperti itu, dan itu bisa membantu para dokter yang ada di ruang isolasi ataupun rumah sakit di atau rumah sakit untuk terjamin keamanannya. Eta robot teh dierong kawilang murah batan buatan luar negeri. Pikeun waragad riset jeung keur ngamekarkeun robot AUMR meakeun waragad nitih 250 juta ari buatan luar negeri bisa ngahonta 80 tepi ka 80 ribu dolar Amerika atawa katitih 1,4 miliar. Rezitia Prasaja, Bandung TV.